Hai, selamat datang kembali di Minecraft Survival Indonesia Season 3 episode ke-7. Yo guys, okay. So, yaudahlah. Kemarin aku udah bikin ini, si kandang hewan ini. Dan yaudah langsung aja kita bakal ke inti videonya bersama aku Olivian. Dan enjoy the video, let's go. Oke, okay. Ya ini adalah kandang hewannya. Dan kalau kalian ingin lihat, ya sapi-sapinya udah aku bunuhin, mantap. Karena dagingnya di sini, oke, okay. Dagingnya ini, so, oke. Okay. Tapi ya dagingnya nggak tahu buat apa. Setelah itu, nah di sini aku udah berubah sedikit rumahku jadi gini. Ya, it's okay lah ini, bagus. Ya, nggak tahu sih kan, bagus apa enggak ini, teman-teman udah. Bagus ya karena aku yang nge-build gitu. Di sini ada semacam kayak apa namanya, ke tempat buat nyantai lah, nongkrong. Terus di atas juga ada yang namanya balkon. Ntar aku ke atas dulu guys ya. Ini ada di atas ada sini. Nah tuh. Oke. Jadi di video kali ini aku bakalan untuk melawan Wither. Di sini aku udah cari Wither Skeleton School dan itu ya. Aku bakal langsung lawan Wither guys ya. Kenapa? Karena aku butuh beacon buat supaya aku bisa mendapatkan mining efek haste loh. Karena aku ingin kayaknya namanya karena proses build, aku ingin proses buildnya tuh menghancur-hancurkan sekarang ya. Dan ya. Dan buat kalian semua yang tanya, "Bang, tekstur pack-nya, Abang pakai tekstur pack apa? Abang pakai resource pack apa?" Ini guys, tuh pakai resource pack ini Olivian pack 1.7 ini sebenarnya 1.17 guys ya, cuman kan bisa pakai di 1.17 ke bawah, oke? Okay? Ya, jadi kan bisa pakai di versi 1.17 ke bawah, oke? Okay? Dan buat kalian semua yang ingin download, nanti linknya udah aku taruh di deskripsi guys ya. Nanti linknya udah aku taruh di deskripsi, jadi kalau kalian ingin download, ya download aja. Ini bisa untuk 1.17 ke bawah, oke? Okay? Ya, yeah. Udah. Efek enchantnya gini sih kan, squad enggak efek enchantnya yang gini tuh. Kalau aku sih suka, udah apa adanya suka sih. Oke, okay. Aku nggak tahu nanti aku bakal di mana untuk lawannya. Jadi di sini aku bakalan butuh golden apple sih. Hah, bahwa aku bakalan simpen dulu kayu ini. Aku habis dari jungle, agak kesana itu ada jungle guys ya. Kau kan nggak tahu. Nanti aku bakal kasih tunjuk ke kalian. Sebelum itu aku bakal simpen dulu kayuku. Simpen dulu. Nah ini sekarang tempat bakarnya udah aku upgrade guys. Gila parah. Dan di sini aku mainnya di MCPC guys ya. Ya. Sini tuh aku mainnya di MCPC. Kenapa? Karena aku tidak ingin membebani HPku karena yang mapnya udah besar banget ini. Yaudah. Yuk langsung aja. Oke. Bakal simpen dulu kayu. Ini tempat dirt sih, cuman udahlah. Oke, ini simpan. Dan aku ada apa enggak sih? Ah, enggak punya apa, guys. What do you mean? Sini ya, buat nanti bakarnya gitu simpel lah. Apple bro, apel di mana kau? Oke, bentar lagi malam. Ntar guys aku cari apel dulu, masa enggak ada apel sih? Apa nih? Piercing. No. Aku butuh apel, guys. Oke. Gak ada lagi kah? Ntar guys aku coba cari apel dulu guys. Oke guys ya, aku bakalan untuk pulang dulu, tidur dulu. Wing. Wah, ini map udah gede banget ya. Ngelag loh. Ini kita ke balkon ya. Wing. Oke. Tidur dulu. Let's go guys, kita tidur dulu ya. Dan kalian bisa maklumin aja FPS yang ada di pojok kiri atas tuh ya emang. Memang map udah gede itu dan device ku juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Nah ke sana itu ada jungle nih ntar. Nah itu ada jungle tuh guys, tuh di jungle ya, jadi aku nggak bohong, ada jungle sana. Oke lah langsung aja aku bakalan ngambil ini, belum ku cek jasnya ada apa. Ini ada apel, jadi total ada 7. Di sini aku ada 6 nyimpen gold nugget ya. Ya berarti aku
ngeburu yang namanya gold, guys. Ya, aku nyari-nyari gold. Kan 116, jadi udah ada gold. Wait, what? 49. Yo, gila. Oke, kita bikin 6. Wah, kurang, guys, kurang. Gila, dari 49 masih kurang, guys. Ini masih kurang parah, parah, parah. Kurang satu, guys. Kurang ini kan tinggal. Aku masa ingat cuma ada, karena aku kan mining udah gold. Nah. Oke. Sip. 7 cukup kali, guys, 7. Nanti aku bakal ngelawan biternya nanti di mode hard. Ada plus minusnya aku ngelawan biter di difficulty hard. Di hard mode pertama, kalau di hard mode nanti biter menyerangku, damage yang diberikan akan 2 kali lebih sakit. Tapi kalau aku nyerang biternya, dia juga merasakan hal sama, yaitu 2 kali lebih sakit. Mungkin 2 kali lebih dua kali lebih sakit. Oke, okay? Jadi ya gitu, supaya biternya cepat mati gitu. Enggak gitu ya, kapan matinya, guys? Itulah, ya udah, so langsung aja bakal siap-siapin. Sama aku bakal perbaikin semua peralatanku, guys, ya. Ini bukan peralatan sih, maksudnya armorku. Oke, aku bakalan perbaikin dulu. Let's go. Dari topi supreme, satu celana legging, dan sepatu Nike. Oke, okay, ya. Dan nanti aku bakalan ngelawannya pakai firework. Nggak tahu sih nanti gimana. Oke. Okay. Dan jadi let's go aja. Ini udah persiapan udah cukup. Perang totem sih. Nggak usah totem-toteman lah ya. Oke, okay lah. Let's go. Nah, ini kan cuman ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar aku coba cek recordingku dulu. Ini udah masih 8 menit ya. Nggak tahu sih nanti nanya berapa menit. Nah, aku bakal coba ngelawan tuh di desert. Tahu desert yang di sini kan? Oh ya, sebelum itu bakalan untuk yang namanya ngambil kasur buat spawn point. So aku bakalan ngambil kasur sini aja, kasur village. Lupa pak village, kasurnya village. Minggir kau. No, ambil aja. Langsung aja kita bakal ke sana. Aku bakal bawa kasur buat spawn point. Jadi aku bakal ngelawannya tuh desert. Nah, ini desert luas banget, guys, ya. Bentar, sekalian cari desert temple mungkin. Ada desert itu, ada desert temple. Oh. Sampingnya ada plains, guys. Eh, enggak. Ternyata ini tuh swamp ya, bukan plains. Iya, swamp. Oke lah, aku bakal di sini, aku bakal spawn point di sini. Langsung aja bentar, di sini aja lah ya. Dalam main tengah, dan jadah langsung aja. Ini panahku udah OP lah ya, power 4, unbreaking 3, flame punch infinity. Oke, okay. Yuk langsung aja kita bakal ngelawan withernya. Aku lagi jaga sekeliling. Oke, okay. Dan ini siang ya, jadi masih ada waktu lah. Nanti kita bakal meng-spawnkan wither, dan sebelum itu tidur dulu, maksudnya spawn point dulu. Oke, okay. Sip, respawn point set. Let's go. Oke, okay lah. Skin udah cukup lah ya. Oke, okay. Boom, boom. Boom. Cut. Cut. 1, 2, 3. Oke, okay. My god, guys, makan golden apple, sumpah lebih sakit, guys. Bentar, guys, bentar, lebih sakit parah, tapi withernya enggak sakit. Apaan ini? Aku mati, guys, ini bisa-bisa parah, guys. Biternya enggak mati-mati, itu apaan? Darahnya cuman ngurangnya segitu. Weh, parah. Ini kita ngelawan di udara ya, guys, ya. Neng. Oke, okay, habis roket. Wait, roketku jatuh, guys. Ntar aku ambil dulu. Roketku jatuh di mana tadi?
Parah sih, parah. Raketku jatuh di mana tadi, guys? Parah, guys. Udah pakein aja lah. Oke, sementara aja. Pakai yang ada dulu. Oke, guys. Sebentar nih. Oke, sabar. Relax. Oke. Bentar, sabar. Nah. Kok regenerasi mulu dia? Wait, sabar. Sini kau. Ntar mungkin harus kuajak turun kali ya, supaya nggak terlalu susah selamat. Ini kau. Mana kau? Ini kau, turun kau. Turun kau, makhluk sialan. Nggak nyampe, guys. Mampus. 1, 2, 3. Lagi. Guys, sumpah. Dia makin lama makin cara generasi, guys. Enggak jadi. Susah, guys, susah. Dia lama-lama kok regenerasi itu. Kaget, guys. Dia ngamuk. Tolong. Ntar makan dulu. Dia ngamuk parah. Oke. Kita bakal mancing dia ke sini, guys, ya, supaya enggak menjadi kerusakan parah. Ini woi, sini. Tanya neonnya dikit lagi mati, ini apa nih? Tuh dapat apa? Aku itu nggak tahu. Ini agak emang menjengkelkan sini, Wither. Dia nyerang mob lain selain aku gitu. Dia menyerang mob lain selain aku. Sumpah tadi kayak ada. Aku nggak boleh terlalu ngebar-bar karena itu tidak akan baik untuk diriku sendiri. Dikit lagi. Oh my god. Kabur. Makan dulu. Ini golden apple terakhir sih. Oh my god. Sumpah aku menyanyiakan golden apple aku terakhir. Sini woi, sini turun. Oke. Dapat Nether Star. Let's go. Oke, Nether Star, guys. So, yeah, begitulah pertarungan Wither yang sangat, lu sih membosankan dia pertarungannya. Nanti di videonya bakal membosankan sih. Dan aku itu loh, roketku habis. Udah aku ambil kasur dulu, guys, ya. Ya aku bakal pulang ke rumah dengan jalan kaki. Roketku masalahnya habis, guys, dan tidak ada barang-barangku yang hilang. Oke, tidak ada ya. Nah kalau gitu, let's kita bakal pulang ke rumah. Aku bakal langsung membuat gun dan let's go bikin beacon, guys. Ayo kita kembali ke rumah dengan jalan kaki yang sangat melelahkan. Oke, makan dulu. Makan. Villager masih baik-baik saja sih, masih aman, guys. Nah, enggak tahu kenapa ya ada pohon yang kayak ini hancurnya kayak dihancurin orang lain, cuma bukan aku, guys, yang hancurin, sumpah. Ini apa gara-gara cangku yang ngelotnya lama atau gagal ngelotin, jadi ini kayak kehapus bagian cang sini. Iya sih, kayaknya kehapus itu juga. Yang bagian sini ini lurus ya. Ini lurus di sini, ke sini, dari ke sini. Bentar. Dari ke sini atau ini juga hilang. Mungkin cangku yang ngelodingnya lama, jadi satu gara-gara ngelodingnya lama terus kehapus deh cangnya. Loadingnya fail, gagal, jadi kehapus, jadi buat ulang. Itu mungkin gitu ya. Yaudah, ini langsung saja aku bakal bikin-bikin. Cara bikin-bikin gimana sih? Nanti ada Nether Star lah ya. Seingatku sih gitu cara bikin-bikin. Bentarnya apa? Black Dye. Oh, nah. Cara bikin-bikin gimana? Bikin lawai dan yang bukan gitu, bikin. Oke, aku membutuhkan obsidian dan juga glass. Glass sih punya, kalau obsidian juga punya. Oke,
Ini ada stand, pas juga ya ada stand. Aku bakalan langsung aja ke storage room buat yang namanya masak sen. Bentar, aku bakal masukin dulu dari sini sen. Nggak bisa guys, nggak bisa guys. Jadi harus di furnace biasa ya. Oke, kalau di furnace biasa aku turutin. Nah, aku bakal masaknya langsung aja di sini dari rumahku, rumah lamaku. Udah furnace biasa di sini. Wah, parah sih Mojang tidak menambahkan updatean yang bagus. Oke, aku bakal ambil dulu yang namanya apa ya? Obsidian. Kita lewat dari sini aja. Set. Set ke tempat mining, let's go. Kita ke bawah dulu. Oke, udah sampai. Oh my god, ada creeper. Creeper. Ini apa sih? Apa sih guys, di sini ada creeper tadi. No, ini masuk ke tempat apa ini? Tempat miningku guys kayaknya, lupa aku. Oke, langsung guys, kita bakal ngambil obsidian dulu. Lumayan lama sih. Itu berapa sih? Tiga. Iya kan tiga, mampu ada crafting table. Beacon, woi salah woi. Beacon ya tiga guys. Table tiga ya, let's go. Naik ke atas dulu. Ada cukup ini beaconnya yang kita ambil. Kenapa aku malah jatuh ke sana gitu? Yuk let's go, kita bakal naik dulu. Ada suara zombie parah. Ada malam guys, mau pagi sih ini, bukan malam. Oke, ambil dulu kaca, setelah itu yaudah langsung kita bikin ya. Nice. Aku lupa kalau aku tuh kekurangan blok mineral, maksudnya kayak besi, diamond, gold. Kurangan sih kalau yang itu. Coba kalian lihat, enggak sih? Ini kurang apa cukup sih? Minimal 9 lah. Sebenarnya ada guys, tapi enggak cukup buat hash dong, lebih banyak guys kalau hash. Ntar aku bakal ke sana, wait sabar, bakalan ke farm creeper, ke creeper farm dulu buat ngambil gunpowder. Kita ke sana dulu, let's go ambil. Ya sih gokil sih, gokil parah guys. Aku bakal ngambil sugarcane-nya tuh di sugarcane farmku yang baru. Sugarcane farm otomatis tuh ada apa? Kenapa ada creeper sana ntar nih? Kena nih. Ketiga, boom. Psst, gila. Nembak jitu, pemanah jitu nih pun. Langsung mati dong. Langsung mati parah. Ini kau. Iya. Yeah. Cuma halo. Bisa mati dong. Wait. No. Wing. Set. Wing. Nggak kena. Wing. Wah, guys. Ada bintang jatuh tadi. Wait, kan. Lihat guys sih. Coba kan tadi ulang videonya. Nah, apa sih? Wing. Oke. Okay. Coba kan ulang videonya. Ada bintang jatuh guys. Parah tadi. Pada bintang jatuh tadi. Sama tinggallah FPS-nya, males aku lihat FPS yang turun. Oke, okay. Ambil weh, sugar kan. Oke, okay, kita ambil dulu, let's go. Nah, apa sih? Sharpness 5, woi. Masa enggak, Mak? Enggak itu sih. Sharpness 5. Enggak mempan. Apa sih kamu? Oke. Apa juga ini ada bocilnya. Bentar guys, aku fokus dulu nih, kalau bocil nih harus difokusin. Oke. Ada 63 dan langsung aja kita bakalan bikin yang namanya. Wait.
Mampus. Satu lagi. Mampus. Wow. Yang tadi seorang raja, guys. Yang memiliki mahkota ntar nih, anak buahmu bakal kok sumpah ini tawuran zombie nih. Wait, carrot. Wow, dia ngedrop carrot, guys. Wih. Apa sih? Udah sih parah sih, emang kapak kematian tuh emang semati dua hit, guys. Gila parah sih kapak kematian tuh, gila parah sih dua hit ya kapak kematian. Betul nggak ada ini efisiensi 4 sama unbreaking 3. Apa sih, mati kau ya parah nih, zombie semuanya nih. Tidur guys, karena udah nggak aman lagi. Nggak usah tidur sih. Ada, aku bakal bikin-bikinnya tuh di mana, di sini lah ya. Tengah-tengah guys, aku masih belum ada. Nggak tahu sih mau naruhnya di mana. Oke. Tuh, 2 3 boom. Yo, langsung Alivian 4K has met advancement, bring home the beacon. Apa udah dapat achievement ya? Advancement. Di sini aku harus sini enggak ada sih. Oke, ngeng. Gila sih beacon-nya. Coba guys, ini tuh tadi ada bintang. Dia bilang lewat guys, coba ini bikinnya nyampe nya sampai mana sih? Wait, sabar. Udah ngilang. Coba, oh, emang nggak tahu tingginya sampai mana, cuman langsung jangan. Wait, coba ya guys, ya aku bakal coba. Oh my god, creep. What? Wait, what? Ah, mati. You have been just respond and respond anchor tadi. Anchor itu batas respond. Ah, mati gitu. Duduk aku mati. Ya, udah dipakai duluan. Parah guys, panahku udah dipakai. Kabur ntar guys. Itu masalahnya, panahku tuh ada parah. Udah dipakai semuanya. Wah, parah sih, parah. Kabur. Wah, sumpah. Panahku ada apinya guys, masalahnya nggak berani ke sana. Dan udah dipakai juga armorku, parah sih. Gila, celananya udah dipakai. Wah, parah sih. Gimana nih guys, aku coba kembali dulu. Balikin dulu guys, kembali dulu. Panah udah diambil. Kayak tuh, wah parah sih. Terga sabar. Aku bakal ambil dulu air armor lamaku, kayaknya ada sih. Guys, aku lupa nyimpennya di mana. Sabar. Parah sih diambil. Wait, ada iron golem nge-spawn. Wait, ini ada iron guys, aku butuh. Setidaknya aku ada armor yang bisa dipakai lah. Ini ada protection 4, ada death rider. Let's go, kita bawa ke sana untuk melawan para monster laknat itu ya. Jadi kau, ayo, nggak ada makanan. Wait, daripada jadi zombie ya dia. Gak usah aku mati nih guys, aku nggak ada makanan nih. Oh iya, ambil makanan di sini. Ada makanan di sini. Seingatku ada makanan di sini. Sumpah aku harus ambil hak lagi. Sumpah ini parah. Sudah menegangkan nih. Karena aku nggak bisa armorku begitu saja diambil skeleton, parah sih. Wah, epic moment tadi guys. Apa nanti bisa jadi include tuh epic moment. Mampus. Oke. Okay. Ini yang ngambil. Ngambil celana aku nih. Oke, okay. Pakai. Oh, tidak ada urusan dengan mako, ada urusan dengan skeleton tadi. Mana skeletonnya tadi? Bukan itu. Nah, ini guys skeletonnya. Parah kau ya. Wait, gak kena. Sumpah skeletonnya ada. Enggak, mak. Oke, okay, pakai. Mampus. Gila sih parah. Satu lagi. Supaya mati aku, woi. Woi. Makan. Apa sih? Oke. Okay. No problem. Yang penting apa, aku aman lah ya. What? Pick aku kemana? Mereka aku guys, ini yang paling penting. Oh, ini belum aku ambil.
aku harus membindik-bindik. Kabur. Sumpah nih, pertama kalinya pengalamanku gini guys, bisa diambil ternyata ya kalau kita pasang di mode hard. Oke lah, ntar guys aku ini taruh sini, ini topi Supreme pakai. Torsku mana ini? Tuh roketnya taruh sini. Setahun sekali sih itu hoki sih. Epic moment sih nanti bakal aku ambil klipnya. Epic moment sih tadi. Berarti aku kill dulu creepernya. Oke, okay. Sabar. Terus kelah ya. Coba aku bakal untuk mencoba efeknya. Sini efeknya cuman bisa haste sama juga speed. So, aku bakal coba yang speed lah ya. Speed. Oke, okay, let's go. Let's go boom. Speed 1 sih ini masian ya. Wait, mati. Apa? Lencananya kah? Wah, ada. Mati guys langsungan. Ini speed 1 sih guys masian. Speed 2 karena bikin gua belum terlalu overpower guys. Yaudahlah guys ya, jadi sekian saja video ini karena aku tadi cuman buat ngalahin Wither doang. Ya udah. Buat thumbnail sih ini cocok sih GG sih buat thumbnail. Kebar aku shader lah tuh pakai yang namanya BSL. Wah gila sih kalau pakai BSL, cuman ya kelemahannya ngelag gitu. Oke, okay, buat thumbnail cocok lah, gigi lah ya sini. 1, 2, 3, cekrek. Oke, okay. Menggigi si BSL ya. Dan aku bakal copot dulu satu, aku bakal penutupan. Oke, okay? Oke okay, guys ya. Di video ini aku tutup segini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa bantu di subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Yeah.